Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam siaran Daus Angler. Ingat Arik dah strike tadi. Okey guys, kita dah lama tak ke udara. Hari ini kita ke udara dan kita hari ini menghirup udara segar. Aku hari ini dengan Arif. Arif. Hari ini kita akan mancing lah. Kita akan mancing dekat satu spot ni. Dengan cerita tempat ni ada bulan, ada siakap, ada bandang. Aku main setup UL hari ni. Aku main setup UL, aku pakai Tatula LT 1000 rod Pro Ace, Pro Marine Pro Ace 24 LB, tali Sufix. Sufix 6 LB. Okey, main kita main UL je hari ni. Cari ikan, tengok kalau boleh strike, tak boleh strike. Aku dah lama tak mancing ni, rasa kekok sikit. Ini bulan puasa, jadi harap bertabah lah. Agak-agak tak larat kan, kita balik lah. Kita try dulu. Okay, tunggu apa lagi? Lancar! Rip! Miss! Rip. Dia nak geli-geliping lah. Okay guys, hari ni kita pakai berudu. Ui, terkejut aku. Ikan apa main macam tu? Siap langgar tali aku lagi tu. Jadap sungguh depa ni. Belanak. Pakai tepung. Perasaan kau tu jerip. Rip. Ui. Aduh, ada plastik. Aduh. Kacau. Inilah guys, lain kali jangan buang sampah merata guys. Ladyfish. Ladyfish. Ha. Inilah, lain kali jangan buang sampah merata weh. Kau tengok, aku dah lucut dah. Kalau susah nak cari ikan sini kau tahu tak? Tak apa, kita cuba lagi. Oi. Uish. Baling terus ambil dik. Alamak. Jap. Slipper aku kat dalam. Lady fish. Alhamdulillah. Selipar aku dalam lumpur, babe. Sana talapia. Talapia, babe, sana. Cash ini. Alhamdulillah. Hai, Rip. Hai. Ikan ladyfish. First ladyfish dalam hidup aku. Makan berudu. Berudu kini sini. Ni ladyfish eh. Ikan yang cantik. Ya. Yeah. Okay, sekarang kita nak release. Thank you. Mwah. Okay. Oh, hidup. Okay. Woi. Second fish guys. Lady fish. Oh, cantik weh ikan ni weh. Serius. Cantik. Alamak. Apa selamatkan nyawa ikan kedua ni, Rip. Ya Allah.
Aku nak review. Okay, ni ladyfish ataupun bandang eh. Alright, ikan yang cantik, berkilat. Ambil kena cenik brodu. Alright. Okay, go. Dia ada, wuih, rip, dia boiling. Ada gini sebab abang tadi, yes, strike. Wuih, besar. Wuih, siakap. Ya Allah. Siakap bang. Sikit. Hanyi. Babi. Bagi hanyi. Siakap, rip. Ya Allah. Ikan apa tu? La ilaha illallah. Sekali talapia lah. Lawa agak ikan dia. Cantik weh. Yo. Lawa kan? Ambil geli-geli. Oh, nice gila warna color dia. Dah. Lepas balik. Oh, nak cari ikan lain. Oi. Allah. Thanks for the strike. Nak kata ikan kepo tak? Ikan kepo dia color macam ni. Apa? Color macam ikan flower horn. Allah. Ui. Talapia. Talapia, lain cari, lain yang dapat. Aku tak tahu ni ciklik ke apa ke. Wih, habis aku punya ni brodu. Oh, cari ke lain. Okay, release balik. Ikan yang cantik. Ini kalau aku ada krium, memang kau ni duduk dalam krium aku dah. Okay, bye. Banyak syok mah, ini tempat. Siap. Eh, tapi itu ada orang cerita sini kaki tu. Eh? Ni lah, bukan kaki lah. Kalau mau asyik sampah je. MG? MG ke apa? MG. Lepas tu, benda-benda MG banyak lah. Macam ni? Yang kau dapat tu. Ni? Oh, ni. Ikan pari ni. Aduh, ikan pari. Hebuk lah. Kotor, babe. Nampak cantik. Tu lah. Aku Rip. Cantik Rip. Strike. Steady Rip. Lawa. Jari. Rip. Jangan ketat sangat. Dia akan lompat. Siakap. Nanti Rip. Kau nak bawa dia? Ha? Besar? Besar tak? 500 gram. Tak sampai. Tak sampai. Lepas balik Rip. Sedap. Lesen lain dia. Lesen siakap eh. Apa pelan. Longgar sikit ni. Tak. Okey dah. Jari. Sini. Aku serik. Siakap eh. Dia takut kat tepi tu. Sekejap. Kau undur. Sekejap eh. Pelan. Oh, kena belakang. Siakap guys. Siakap. Yeah. Pakai apa ni? Geli-geli. Kan. Kan. Cultivar punya. Oh, cultivar punya ni. Tunjuk muka.
Aku mancing dengan Arif hari ni. Aku jauh-jauh sikit. Social distancing. Social distancing, yes. Tahniah. Aduh, lawa. Siakap. Oh, siakap dia. Main gambar. Okay, kita release balik siakap tadi. Ni bukan kolam bayar, guys. Ini tasik dekat rumah orang. Aku pun tak tahu apa nama tempat ni. Ni tuan rumah yang bawa. Pegang dulu. Pusing. Dia mabuk. Patut pegang perut dia tadi, Dip. Okay, Cun. Alright, thank you. Thanks for the fight. Thank you tuan rumah. Tolong bawa. Bulan puasa ni, pukul berapa dah? Pukul 10.40 eh. Aduh. Okay guys, dah pukul 11. Tak larat. Panas weh. Okay, tempat ni ada strike. Alhamdulillah. Arif pun. Arif. Happy weh. Tak kupau. Siakap lah tu. Aduh. Aku tadi kena strike seekor siakap. Tapi lucut. Alamak. Jadi ni pun bulan puasa. Kalau main lama-lama. Kita main tadi pukul 8.30 hari yang kita sampai. 8.30 sampai pukul 11. Cukup lah. Bulan-bulan puasa ni kan. Kau gini tekak weh. Lidah tu terjelik je. Jadi yang mana korang tengok video ni. Ni masa PKPB. Yang mana masa ni dah boleh beriadah. Tapi orang kata kalau dengan kawan kena ada social distancing. Maknanya kau tak boleh peluk-peluk dia apa semua, naik kereta sekali. Aku pun kalau kau tengok naik kereta dua. Arif naik kereta dia, aku naik kereta aku. Naik dua kereta kau. Yelah sebab COVID masih ada lagi kan. Jadi korang hati-hati semua. Yang mana belum strike tu, keluar-keluar cek strike. Ria dah kasi peluh sikit weh. 47 hari korang duduk rumah. Gila. 47 hari kau duduk rumah. Kau keluar bagi peluh sikit kan. Bagi otot-otot tu bergerak. Sebab duduk rumah pun kita asyik duduk TV. Bukan buat apa pun kan. Masak, bini kau masak. Tapi yang laki masak, tahniah aku ucapkan. Jadi, kita tunggulah video lepas ni tengok apa dia. Aku nak pergi Jugra. Jeb ada kat sana. Jeb dia nak cari ikan siakap. Aku pun nak tapur sikit ke siakap. Dah lama dekat rumah aku, peti dah kosong. Peti dah kosong, tak ada ikan, makan ayam, babe. Sedih tak sedih? Aku tak pernah peti aku kosong. Jadi kita nak tapau sikit, siakap. Tadi dapat siakap, tapi fikir-fikir balik dengan Arif. Tak apalah, yang tu lepaskan lah sebab dia memang liar. Jadi kita bagi dia besar kan. Ikan bandang aku dapat tadi 2 ekor pun, bagi dia lepaskan. Biar dia besar. Aku nak tengok yang lebih besar sebenarnya. Tapi kalau korang nak tahu, tu bandang first dalam hidup aku. Okay, aku nak gerak. Kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Kerip. Yes, assalamualaikum semua. Okay. Yeah.